Oke, sekarang aku lagi ada di stasiun Gambir. Keretaku masih lama sih, masih sekitar 2 jam lagi. Cuma kalau tadi itu di hotel bingung juga ya ngapain. Untungnya di sini banyak makanan ya, ayo kita cari. Terakhir aku kesini tuh nggak sebanyak ini standnya. Oke, aku mau subway aja guys. Biasanya aku pesen yang combo ini, yang roast chicken, minumnya green tea. Tadaa. Nah ini aku biasanya kalau ke Subway selalu pesen yang ini. Untuk kombinasi rotinya aku pakai yang honey bun. Saus rekomendasinya, Thousand Island, tambah chili. Oke, jadi 1 jam sebelumnya tuh keretanya udah datang. Bisa langsung masuk deh. Nah, ini keretaku. Tapi komitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk pelanggan kereta api. Jam setengah ya. Oh, kayak airport ya. Oke guys, jadi ini aku udah sampai hotelnya. Lihat lokasinya, kata Paknya tadi termasuk Lembang. Jauh juga. Dari stasiun tuh 45 menit gili. Tapi ini udaranya enak banget. Wah, wow, ternyata kamarnya luas banget. Ini bisa bawa 1 orang lagi. Nah, ini aku dapat yang di lantai 1. Ada outdoornya gini. Oh, ditarik nih. Ada taman belakangnya gini. Sebenarnya ada kamar yang dipilih-pilih gini, cuma aku lupa ini yang tipe apa ya. Oh, keren. Ini dia pilihan breakfast hari ini, ada buah, salad, kemudian ada juga bubur lengkap dengan kerupuknya, ada gorengan-gorengan, sereal, nah serealnya ini yang Coco Crunch sama Honey Cornflakes, kemudian ada teh dan kopi. Nah ini dia sarapanku hari ini, untuk rasa buburnya cukup oke, teksturnya pas, nggak keenceran, yummy. Dan untuk potato wedgesnya, asinnya menurutku pas. Guys, ternyata sebelah sini tuh masih ada lagi, itu ada air, terus katanya ini tuh nasi goreng sama telur. Nah, ini menunya. Wow, no garlic bread. Ada sup. Ada pasta. Ayam. Oke guys, jadi ini aku sudah kembali ke kamar. Jadi habis ini aku mau siap-siap buat lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu mau ke Floating Market Lembang. Dari hotel sini, lokasinya lumayan dekat, sekitar 15 menit kalau nggak salah kemarin tuh lihat di maps. Oke, ini aku siap-siap dulu.
Oke, guys, ini aku udah sampai dan ternyata jauh banget. 20 menit. Nah, ini aku udah beli tiket masuknya 35.000. Dan ini dari tempat turun Gojek ke dalam masih jalan kaki lagi. Gak tau nih ujungnya mana. Aku pertama kali soalnya. Nah, ini dia petanya. Lumayan luas ya. Nah, ada area outbound-nya juga. Kalau hari ini tuh kayak lagi banyak yang kayak wisata, sekolah-sekolah anak kecil gitu ya. Yeay. Ini tempatnya ternyata lumayan luas ya. Dan naik turun ini udah mulai menggos-menggos. Bayar lagi, guys. Oh, ini guys, untuk harga tiketnya tadi. Wah, ada kelinci. Kelincinya banyak banget. Ada kuda. Nah, jadi ada swimming pool, ada garden, taman kelinci, dan lain-lain. Bisa sewa kostum juga. Wow. Oke, ini aku mau naik bebek. Yang biru deh, nggak apa-apa, kita siap-siap bentar. Nah, aku pilih yang warna biru. Let's go. Nanti kayak gitu, guys. Baru turun ya, lumayan seru. Mungkin sekitar 5 menit ada ya, soalnya perahunya jalannya pelan banget. Menurutku kalau sini cocoknya tuh bawa anak kecil, pasti seneng banget. Ada hewan-hewannya juga. Nah, ini tadi stand makanannya aku lihat. Wah, udah mulai lapar sih. Oh, jadi mereka tuh di perahu gitu jualannya. Lucu ya. Wah, ini banyak banget sampai ujung. Terus yang sana juga ada. Nah, di sini kalau mau beli tuh pakai koin. Oke, aku mau tuker koin dulu. Udah ada orangnya. Oke, yang lain yang depan aja deh. Oke, ternyata di sini kalau koinnya lebih nggak bisa ditukar, jadi harus lihat mau beli apa dulu. Berarti ini 20-20 ya. Oke, jadi koinnya tuh kayak gini. Aku mau beli es jeruk. Sama-sama. Oke, aku mau nyoba es jeruknya. 20.000.
Seger banget sih asli. Nah ini tempe mendoannya juga 20.000. Let's try. Let's try. Gimana nih makanan ini? Oh. Ya. Masih panas. Udah lama banget ya makan tempe mendoan. Wah, ini ada kayak kota mini, jadi berasa kayak di luar negeri gitu, guys. Ini lucu banget. Kayak lagi ada di toko es krim. Wow. Ini lucu banget, guys. Oke, kita asal masuk aja ya. Kita masuk kantor polisi. Oh, ada show-nya. Ada rumah kaca, cuma nggak masuk lah. Takut. Nanti kalau aku ngasih sendirian di dalam gimana? Ada yang tolongin. Ini aku pesan pizza. Tadi yang apa ya, lupa. Maunya sih kok bau truffle. Wow. Kejunya. That's fine. Kayaknya sih ada truffle-nya ya. Oh ya, kebetulan tempatnya ini persis seberangnya hotel. Jadi tinggal jalan kaki aja udah bisa nyampe gitu.